أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة، وافتح علينا من لدنك علما، كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'd. Faqala Syekh Abdul Qadir bin Wangah Al-Fattani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Maka telah bersetuju oleh segala orang yang berakal. Jadi oleh segala orang yang berakal, tak semestinya orang mukmin sajalah. Artinya termasuk orang-orang yang di luar daripada daerah iman di dalam Islam ni. Iaitu orang yang mempercayai bahawasanya makhluk ni pasti ada yang mengada. Tetapi mereka tu sesat dalam menentukan siapa yang mengada. Hanya mereka kata mesti ada sang pencipta. Siapa sang pencipta tu? Mereka sesat kerana tak terima hidayah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Allah Subhanahu wa taala. Pasti tanya orang, ada Tuhan, Tuhan ada. Tapi kitanya Allah taala kiri rasul, rasullah yang menceritakan yang mengada tu ialah namanya Allah. Jadi maka telah bersetujulah oleh segala yang berakal. Ini orang yang berakal, uqala. Setuju ke apa? Di atas adanya Tuhan, adanya Allah Ta'ala. Semua setuju, ada Tuhan. Tuhan ni mesti ada. Mesti ada Tuhan. Melainkan kalau tak setujunya siapa? Puak-puak yang sedikit juga. Lagu mana puak-puak yang sedikit sujud mengatakan, yang ini mengiktikadkan di dalam hati mereka tidak ada Tuhan. Ini fuq ilhad, fuq mulhidun. Fuq-fuq dia kata makhluk ni jadi dengan sendiri. Tapi kalau dibahas lagi dah. Kalau kita tak tahu tu bahas tak ingat dah. Kita apa dah? Tahqiqul maqam. Hatta fuq-fuq mulhid, fuq-fuq etis ni, fuq-fuq falasifah tabi'iyah ke ta'liliyah ke, hatta fuq dia sekalipun kata Allah ni jadi sendiri, tu semula jadi, tetap juga ada Tuhan. Cuma Tuhan tak menjadi ya. Ada lagi tak tahqiqul maqam kalau tak silap. Ada ni. Jadi sekiranya orang berakal ni pasti terima kata ada Tuhan. Terima ada Tuhan. Cuma dikatakan etis, dikatakan mulhid kerana mereka ni ingkar Tuhan tu menjadikan makhluk ni.
Hanya bagi mereka Tuhan itu jadikan ilah bagi adanya makhluk. Nah, atau tabi'ah bagi adanya matbu'. Nah, itu dalam kitab Tahqiqul Maqam sebut. Jadi kalau sekiranya orang panggil benar-benar fitrah manusia, pasti dia akan terima ada sang pencipta. Pasti. Cuma sesak dia tu kerana tidak ambil hidayah daripada Allah. Mana? Iaitu yang menceritakan sang pencipta Tuhan tu dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya tak dapat tidak terhenti dengan tauqifiyatun syar'i. Terhenti dengan pemberitahuan daripada syarak. Itu sebab itulah. Kalau Allah tak utuh Nabi, tak utuh Rasul, maka ma'rifatullah pun hatta tak wajib. Nah, itu di sisi kita agak asyairah. Karena wajib kena Tuhan itu wajib syara'an. Bukan wajib aklan tidak. Nah, wajib syara'an. Wajib syara'. Itu kan. Itu sebab dia kata melainkan puak-puak yang sedikit saja. Lagu mana puak sedikit ni? Mengata, yang ini mengata serta i'tiqad. Kata tu serta pegang dalam hati. Tidak ada Tuhan. Artinya tidak ada Tuhan yang menjadikan alam ini. Hanya alam ini jadi dengan sendiri. Sekira-kira Tuhan tu dijadikan ilah atau tabiat bagi adanya maklul dan matbu' ni. Gitu ya. Nah. Itu etih hak sampai dulu lah. Tapi kalau hak etih sampai dulu ni teruk lagi. Mana tak ada teruk lah Tuhan ni. Nah. Tak ada teruk Tuhan. Tuhan ni memang tak wujud langsung. Kita ni, kita-kita semua ni jadi dengan sendiri gitu ya. Itu. Jadi sebab tu hujah-hujah akliyah mesti dikedepankan supaya mereka-mereka yang berakal ni boleh terima apa yang dibawa oleh hujah naqliyah. Hujah Quran dan sunnah. Adapun makna Rasul itu, makna bagi utusan, seorang yang menjadi utusan Allah, orang yang bersifat dengan kerasulan, itu ialah manusia, insanun, yang memberitahu oleh Tuhan akan dia, akan manusia tadi. Jadi manusia itu terlalu umum, nanti ditanya lagi, manusia itu laki-laki ke perempuan. Kau khunsa, masuk dah. Orang yang merdeka kau sahaya. Maka sebab tu kalau kita tengok lagi tarak dia kata, insanun zakarun hurrun. Yuk mari panjang lagi. Manusia laki-laki yang merdeka. Supaya terkeluarlah orang panggil bila sebut kata insan, manusia terkeluarlah daripada manusia. Seperti jin, jin tak ada jadi rasul. Tak ada jadi nabi, tak ada jadi rasul. Hanya jadi rasul, rasulu rasulillah. Mana duta bagi rasul Allah. Bukan rasulullah dah. Rasulu rasulillah. Utusan bagi utusan Allah tu ada. Tapi jadi utusan Allah direct tu tak ada. Tu mesti manusia. Pas manusia tu perempuan masuk tak? Tak masuk. Manusia maka terkeluarlah jin, terkeluarlah binatang. Walau dalam Quran kata wa auhayna ilan namli ke ilan nahli ke ilan namli ke pada lebah ke pada semut ke, itu semua tu wahyu dengan mana ilham, bukan wahyu pada syarak, tidak. Kami wahyu kepada semut pada lebah tu wahyu dengan makna ilham. Bahkan barang siapa yang i'tiqad bagi tiap-tiap binatang tu ada rasul nabi, kufur dia. Lihat ni. Kerana ihanah menghina kejawatan kenabian kerasulah. Tak boleh. Walaupun ada hujah Quran, itu bukan hujah ya bang. Salah faham. Lagi pula zakarun, laki-laki. Tak ada rasul perempuan. Tu auhayna ila ummi Musa, mok Nabi Musa, termasuk ilham. Bukanlah wahyu pada syarong. Mesti laki-laki. Tu. Kerana laki-laki lah boleh memimpin. Rasul ni pemimpin bagi umat. Sayyidu qawmihi. Penghulu bagi kaumnya. Jadi mestilah laki-laki. Zakarun. Hurrun. Merdeka. Tak ada jadi hamba. Tu karena hamba ni kurang.
separuh daripada merdeka. Bagaimana orang yang merdeka nak dengar kata? Betul tak? Tu. Adapun Nabi Yusuf, tu setelah mana dia merdeka, maka barulah jadi rasul. Belum tu jadi budak, nah, belum jadi rasul lagi. Setelah merdeka baru jadi rasul. Lagi apa lagi? Salamatut tabi'ah. Nah, selamat tabi'ah ataupun apa? Khalqiyah dia. Nah, khilqah dia, khalqiyah dia. Nah, selamat orang panggil kejadian dia, tabi'ah dia. Mana tidak ada orang panggil penyakit-penyakit yang meliarkan hati. Itu manusia, laki-laki yang merdeka, selamat tabiat, selamat kejadian daripada liar hati manusia daripada dia. Lepas tu, apa? Uhiya ilaihi bisyari. Kayak gitu. Itu uhiya ilaihi bisyari. Yang memberitahu oleh Tuhan akan dia, akan manusia, laki-laki yang merdeka, yang selamat tabiat, kejadian tadi itu, akan hukum-hukum. Bisyari dengan syariat, dengan hukum-hukum. Bapa tu? Hikmahnya supaya beramal ia rasul dengan dia dengan hukum tersebut dan menyampaikan dia hukum kepada orang yang lain, kepada umat. Tu wa umiru bitablighi, nah, wa umiru bitablighi, dan diperintahkan mereka itu dengan menyampaikannya syariat. Itu dia panggil rasul. Maka jika diberitahu akan dia seorang manusia untuk dirinya sahaja jua, mana sahaja dirinya seorang manusia tu sahaja. Tu. Diberitahu hukum-hukum tu untuk diri dia sahaja beramal. Tidak untuk menyampaikan kepada umat, tidak untuk menyampaikan kepada orang lain. Maka dinamakan dia seorang manusia tu Nabiyun jua. Dinamakan Nabi sahaja, Nabi sahaja. Tu. Wa illam yu'mar bitablighi fa huwa nabiyyun faqat. Begitu. Wa illam yu'mar bitablighi fa huwa nabiyyun faqat. Maka jika tidak diperintahkan menyampaikan dengan hukum syarak, maka dia itu nabi sahaja. Inilah jumhur ulama mutakallimin menjalani pendapat antara nabi dengan rasul itu ada umum khusulia. Tiap-tiap nabi belum tentu rasul, tiap-tiap rasul pasti nabi. Kullu rasulin nabiyun, tiap-tiap rasul itu pasti nabi. Walaisa kullu nabiyin rasulan, dan tidaklah tiap-tiap nabi itu ialah seorang rasul. Jadi kalau kita nak pakai pendapat Imam Sa'duddin At-Taftazani yang mengatakan nabi rasul itu taraduf muradif, nabi ialah rasul, rasul ialah nabi, sila, tak ada dosa ke apa. Nah, itu. Jadi adakah tidak ijah Quran? Semua ijah apa? Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Hadullah kan? Wa khataman nabiy ay wa khataman mursalin. Ha? Aidan berdu juga. Ha, semua jadi. Pasal taraduf muradif kalau indah Imam Sa'duddin At-Taftazani. Di sisi Imam Sa'duddin At-Taftazani, nabi rasul itu muradif, taradufun. Itu nabi ialah rasul, rasul ialah nabi. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi. Betul. Nah. Tapi kalau kita berlaku di atas pendapat jamhur, tengok. Ini jamhur ni gini. Itu ada umum khusus. Tiap-tiap nabi belum tentu rasul, tiap-tiap rasul pasti nabi. Nah, maka adalah yang nabi bukan rasul. Dia nabi tapi bukan rasul. Ada. Tu. Tapi kalau rasul bukan nabi, tak ada. Maka sebab tu bila kata wa khataman nabiyyi, tak ada adalah rasul dan nabi. Nafi ya khah, nafi juga yang umum. Kayak gitu. Tu. Nabi. Nah, jadi kita tasyadduq. Nah, kita tasyadduq sini, ekstrim. Nah, kalau ekstrim tak apa, sedap.
cu nah gendut kok. Tapi kalau kita ekstrim kan, nah terus dak nah. Nampak bodoh pakai kata belakang lalu. Nak kau Nabi Rasul pun apa aku buka ahli sunnah. Kalau beza dengan puak dia. Apa berat kan gitu. Betul? Betul dia? Haa, betul. Nah, tapi kena tahu member lah dia. Ramai orang ngaji pak dia. Haa, pada pak kita ni tak jauh lah. Pak dia lagi ramai. Bokek. Dia boleh lahirkan tokoh-tokoh hebat-hebat. Jadi YouTuber. Nak TikToker. Kita ni dah apa ya boleh jadi YouTuber dah. Ada semua tawah tu belakang. Nah. Tak berani nak zahir hak sebenar. Ah, fak ya berani zahir hak sebenar. Hak sebenar di sisi dia dah. Cara dia tu ya tu paling benar sekali lah. Mana cara tajihir ke orang, membidaah ke orang, mempasik ke orang, mengkafir ke orang. Tasarruq fi takfir, tasadduq fi takfir. Nah, ilzamu takfir. Cara dia tu tolim ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah ya. Nah, okey. Nah, berani buat dia. Ah, kerana mereka ikut guru dia berani juga. Berani. Tu tulis kitab fi raddi ala Bayjuri. Apa? Masya-Allah. Rak Imam Ibrahim Bayjuri setara mana? Dah. Ha, berani tu. Kalau boleh bapak-bapak untuk guru dia pun jenis berani, maka anak-anak, ha? Murid-murid dia pun berani belaka, jenis berani. Jenis berani. Ha, kita ni, untuk guru kita bukan tak berani, berani juga. Tapi tak nurung. Tak tahu apa, tak nurung lah. Ha, tak ada nak ikut jejak lakah. Nah, malu, tawaduk, kalau ke mana tak tahu. Ha? Berakhir duduk khumul idfin wujudaka fi ardil khumul, kuat sangat tasawuf. Tanamkan kewujudan kamu dalam bumi yang terdalam, biar mastu tak kenal. Lepas tu hak masyhur sesak, hak masyhur salah, hak masyhur tak betul. Walaupun tak betul tu kita kata bukan pada ilmunya, tapi pada manhajnya, pada disiplinnya ataupun pada prinsipnya. Nah, ilmu tu betul, boleh saja nak pergi lagi tu. Kata Nabi Rasul tu lah, ya. Boleh. Sama-sama menyampailah, kau boleh, tak ada masalah. Karena ada imam ahli sunnah wal jamaah seperti itu. Tapi jangan dinafikan perkara tu khilafiyah. Kalau tidak, habis bukan ahli sunnah ni. Tak ayah dia sekali bukan ahli sunnah ke? Pasal? Tengok. Maka jika diberitahu akan dia, akan seorang manusia tu, ha, untuk dirinya juga. Ha. Maka jika diberitahukan dia, ha, akan dia akan hukum-hukum. Klik situ. Maka jika diberitahu akan dia akan hukum-hukum tu untuk dirinya, diri seorang manusia tu juga sahaja. Ha, yang ini dengan mana apa? Lam yu'mar bitablighih. Tak diperintahkan dengan menyampaikan kepada umat, ha, kepada orang lain. Maka dinamakan dia seorang tu Nabi yan faqat. Ha? Dinamakan Nabi sahaja. Itu tidak Rasul. Ha? Maka wajiblah di atas kita pada syarak. Wajib atas ay wajib syara'an. Wajib syarak. Ha? Tuntutan daripada syarak supaya kita ikut-ikut kita buat. Kita ikut, kita beramal. Kita tu ke semua. Semua tak lepas. Seko-seko tak lepas. Wajib atas kita semua. Kesemua ni mana? Isyarat kepada wajib ni fardu ainin. Bukan wajib fardu kifayatin. Ha? Wajib ni ialah wajib fardu ainin. Wajib fardu ain. Itu wajib. Hak bahasa tiap-tiap diri seorang fardu ain. Bukan fardu kifayah. Bukan ada orang buat dah tu, tunai dah, habis lah, lepas lah orang panggil. Saqatat anil batinah. Gugur habis kewajipan. Hak mana ada. Iza qamal ba'du fi masafatil qasri saqatat anil batina. Nah, itu dia panggil wajib fardu ain, fardu kifayah. Ni dak. Wajib atas kita tu ke semua, ana fardu ain. Wajib apa? Terima dan percaya. Itu dah. Maknanya kena inqiyah, terima, iza'an, percaya, tasdik, mengiyakan. Dan menurut
mutaba'ah, ikut, to'ah akan sekalian ajaran yang keluar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tiap-tiap ajaran yang dikeluar, mana yang dikeluar, yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib kita kena terima. Iza'an, inqiyad, tasdiq, wajib kita kena iyakan, betul, mutaba'ah, ikut, to'ah. Lagu mana cara kita mutaba'ah, cara kita to'ah, cara kita iza'an, cara kita tasdiq? Terima-terima, percaya-percaya, menurut-menurut, itu takluk semua sekali tanazok. Dengan mengerjakan sekalian perkara yang wajib pada syarak. Tu kena buat. Kalau hak diwajib pada syarak, kokok mana pun tak boleh kita nak tinggal. Tak lepas demo, tak lepas tuntut teh. Wajib kita kena buat. Berahi tak berahi tak kira. Semaya lima waktu. Berahi tak berahi, seronok tak seronok, suka tak suka, kena buat. Kena wajib. Sama jugalah ilmu yang wajib, fardhu ain. Suka tak suka, minat tak minat, berahi tak berahi, wajib kita kena mengaji sehingga reti dan kita amal. Itu gitu. Dan patang, patang makna dua, tak buat atau buat dah tinggal. Itu makna patah. Itu makna pantang. Patah. Ia kena baca dengan patah lah. Sebab ia bukan pantang. Nak tanya tak ada enung situ, patang. Patang, mana patah. Apa mana patah? Tak buat, jangan buat. Benda yang kita tak buat, jangan kita buat. Atau benda yang kita terbuat dah, tinggal. Itu mana patah. Tak buat ke apa? Tinggal ke apa? Patah daripada apa? Daripada perkara yang diharamkan dia. Dia yang tiap-tiap benda hak syarak degah. Talabu tarki fi'li. Syarak tuntut tinggal perbuat. Jangan buat. Sebagai tuntut yang putus. Talaban jaziman sebagai tuntut yang putus. Maka jangan kita duk sengaja buat. Itu. Kalau tak buat lagi, jangan buat. Kalau kita terbuat dah, segera kita tinggal tobat. Habis. Dan sayugia di atas sekalian orang yang lobo-lobo berbekal. Dan sayugia, patut benarlah, molek sungguhlah, di atas sekalian orang yang lobo-lobo berbekal. Orang yang rajak, orang yang tomok, boleh kita kata tak? Lobo ni mana tomok? Lobo lo tomok berbekal. Jadi berbekal ke akhirat. Tu sayugia ke apa? Boleh bawa kerjakan yang sunat. Hak sunat yang kita tinggal-tinggal, kita ambil mudah yang ni. Karena hak sunat tu jadi tempelan bagi kekurangan, ketidaksempurnaan yang wajib yang kita buat. Begitu. Kalau kita buat hak wajib saja, kena-kena hak wajib kita buat tu tak comel, tak kena ataupun tak sempurna, ada gelonggong, ada kekurangan. Maka nak tepek dengan apa kewajipan tersebut. Tak ada tempat kita tak buat hak sunat. Tapi kalau kita buat hak sunat katik, maka hak sunat itulah jadi tempelan bagi kekurangan hak wajib kita laksana. Itu yang panggil labun. Dan membanyakkan dia sunat. Bukan setakat mengerja hak sunat saja, banyak nak pula. Itu kalau bahasa semaya, semaya sunat, banyak semaya sunat. Kalau bahasa poso, kat poso sunat, banyak poso sunat. Kalau kata sedekah, sedekah sunat, banyak sedekah sunat. Atau sunat-sunat ke? Hak wajib tetap dah. Semaya hak wajib, lima tak jadi sejuta dah. Nah, puasa hak wajib, Ramadan, tetap dah. Atau qadha, ataupun azan, itu tetap dah. Tak berubah dah. Sedekah hak wajib, mana zakat, itu tetap dah. Tiap-tiap tahun, cukup haul, ada nisab, sempurna pemilik kek, tetap lah orang panggil. Wajib dia kena sedekah, sedekah wajib dia kena zakat. Dia begitu. Ada pun orang panggil hak lobo, banyak pula hak sunat.
dan juga meninggalkan, ini berusaha meninggalkan yang makruh. Nah, usaha hak kara hak makruh tu jadi boleh kita nak tinggal selalu. Tu bagi orang hak laba berbekallah. Tu lah. Jadi kalau orang tu tak berapa nak laba mano, dia buat hak wajib tinggal hak haram pun pada dah boleh masuk syurga dah. Macam gitu. Tu. Asal kata dia tu tidak melekehkan yang sunat. Tidak memandang remeh yang sunat. Lagi pula tidak menyakiti hati sesama. Walaupun dia hanya semaya lima waktu saja. Puasa hanya bulan Ramadan saja. Sedekah pun sikit saja. Tapi tak ada laisa fi lisaniha ya'zi jiraniha. Atau kama qala Nabi. Tidak ada pada lidah dia tu sesuatu yang menyakiti jiran tetangga dia. Nabi kata ya fil jannah. Orang ini dalam syurga. Sama juga hadis sahabat tanya Rasulullah, kalau aku hanya semaya lima waktu saja. Lepas tu puasa hanya Ramadan saja. Lepas tu akidah ku jaga, hak haram aku tak haram, hak halal aku tak halal, tak ubah hukum. Ada khulil jannat ya Rasulullah, adakah aku boleh masuk syurga ya Rasulullah? Rasulullah kata, nah, boleh. Macam gitu. Mudah ya nak masuk syurga. Kalau kira-kira hak wajib, hak haram, betul-betul kita jaga. Mana jaga hak wajib buat dengan ilmu, dengan kena. Jaga jangan buat benda haram atau buat terbuat, mah cepat-cepat kita tinggal taubat. Lepas tu hak lain tu kita tak buat pun, tak pun jangan kita ambil remeh, jangan kita pandai lekeh. Cuma kita sedari kita tu malah. Malah nak maya sunat, malah nak banyak hak sunat. Nak berahi benda-benda hak makruh lagi, payuh nak usaha tinggal. Tak ada hal tu. Bermakna kita tu betul-betul buat hak wajib dan tinggal hak haram. Maka boleh dah nak syurga tu. Mudah dah nak syurga. Tapi kalau orang hak laba, tomok, nak supaya jutawai akhirat. Kaya-kaya akhirat, hebat akhirat dia. Maka dia lah banyak hak sunat. Dan usaha tinggal yang makruh. Dan janganlah kita berasa panjang angan-angan. Jangan ada sifat amal dia panggil. Bukan amal, amal. Amal ni apa? Pulul amal. Amal ni angan-angan. Angan-angan tu teh lagi. Tapi hak taklihnya pulul amal. Tulul amal artinya panjang angan-angan. Panjang angan untuk apa? Kalau panjang angan untuk akhirat lah apa? Nah, hidup khaya akhirat. Ui, sedap syurga. Syurga tertinggi fidau. Duduk dengan Nabi SAW. Boleh tengok wajah Nabi. Boleh duduk dekat dengan Nabi. Oh, hidup panjang angan. Tak apa. Itu bagus lah panjang angan itu. Kalau kata jangan ni, panjang angan ni, untuk hidup dengan tidak ceder, dengan tidak buat siapa, tidak ceder ni mana tidak buat persiapan nak beramal pada masa tuha masalan ai umastilulah ka masalan. tu hak dia duk panjang angan tu lula amal dia tu apa untuk hidup. Tu kerja dia ni pun esok nak hidup, nak lusa nak hidup, buat rumah nak jadi seolah-olah tak mati-mati. Nak dapat harta seolah-olah tu hidup selama-lama. Ya salah faham. Salah faham. Nabi kata, i'malu fid dunya apa? I'malu ma fid dunya ni beramallah kamu agar barang yang pada dunia ni ka'annaka ta'ishu abada. Seolah-olah mu nak hidup selama-lama. Nak hidup selama-lama kena hipung million eh lah juta awal lebih pada juta awal million eh. Sudah. Tak cara kau semayan bae pasal nak hidup selama-lama. Wa'mal wa'mal fil akhirah. Ka'annaka tamutu ghadan. Seolah-olah kau nak mati esok. Jadi nak mati esok kak, leluh dah hari ni nak amal sikit-sikit sudah. Siap mu salah faham hadis tu. Jadi nak mati esok dah. Tengok orang nak mati boleh buat amal ke? Tak boleh buat amal. Buat amal sikit-sikit sudah lah. Nah, semaya pun duduk. nak mati esok lusa dah. Sungguh apa buat amal nak mati esok lusa. Nak esok dah nak mati. Sikit-sikit gitu sudah buat amal. Salah faham tu. Ya maksud hadisnya, muak kerja amal untuk dunia ni seolah-olah nak hidup selama-lama. Artinya kalau tak boleh hari ni, esok. Tak boleh esok. Lusa. Tak utung lusa. Tulak mungkin boleh jadi. Nah,
Jangan duduk kok sangat. Jangan duduk orang panggil tululah amal untuk hidup. Panjang angan-angan untuk hidup di dunia. Akhirnya dengan tidak cedek, tidak ada buat persiapan bekalan nak beramal pada masa tuhof. Itu bukan gitu. Dengan cedek nak beramal pada masa tuhof gitu. Jadi dia ni hidup dia, dia kata hai, nanti tua-tua lah nak beramal. Itu maksud gitu. Bukan tidak bercedek tu dengan cedek. Silap jadi. Bukan tidak, tak ada tidak dah. Dengan cedek. Lagu mana orang panggil tulul amal, panjang angan-angan untuk hidup di dunia dengan cedek nak beramal pada masa tuha masalah. Jadi dia ni masa hidup muda-muda ni tak beramal, tak mengaji ke apa-apa, cari dunia cukup-cukup. Pasal hidup kita ni selama-lama kan kena jadi mewah, jutawan, kaya sungguh. Pas semaya-semaya lagu mana? Akidah-akidah lagu mana? Makrifat tauhid lagu mana? Nah, poso-poso lagu mana? Hak tu kokok nanti tua lah baru kita buat. Nanti tua-tua kat kita pergi lah duk pondok. Itu jadi pondok tu tempat orang tua nak mati asal usah. Kayak gitu pondok ni. Pondok ni di Malaysia, kalau pondok ni ada beberapa makna. Lil funduki laha makna ma'an. Ada beberapa makna. Makna ya ni. Ada beberapa makna. Mana? Tempat umur orang tua, tempat orang tua nak mampu esok lusa, tempat orang tua nak ngaji baru start mula nak ngaji lebota. Tempat budak-budak jahat tak boleh nak terima dah sekolah-sekolah dunia. Tempat budak bodoh, bengong, kelu, tak masuk ilmu ke apa matulah. Berat lagu tu. Tu salah tu. Salah sebab kita salah. Warga pondok kita sendiri ni dia jadi gitu pondok. Sehingga orang tak tahu apa nama pondok. Ataupun pondok tahfiz kan. Tahfiz, tukang tahfiz gitu. Jadi tak ada satu makna yang masuk dalam kepala otak orang sebut kata pondok. Tak ada satu makna. Macam kita, kalau kita kata sekolah sains. Gapo orang panggil ibarat daripada perkataan kita kata sekolah sains itu makna yang terheret reti dalam kepala otak. Artinya tak khusus dia mengaji bahagian sains. Betul tak? Ngaji fizik, kimia, biologi. Ngaji tak khusus. Perkara-perkara berbentuk sains, falsafah dan sebagainya. Tak ada orang panggil makna yang tersendiri. Membezakan dengan sekolah-sekolah lain. Aliran sastra. Pahala itu. Aliran accountant. Tahu ngaji juga apa? Cara nak buat gerah, cara nak buat bekop gapo, cara ada satu makna yang terheret-reti dalam kepala otak. Tapi sebut pondok, banyak sangat makna dia dekat sini. Siapa bengong menjadi orang pondok ni po. Mahyal funduk. Apa itu funduk? Lala kali ging arak. Pondok ialah hotel. Sesat. Hotel punya. Tu tak mewah. Nabi. Jangan kita berasa panjang angan-angan untuk hidup di dunia dengan cedek nak beramal pada masa tuha masalah. Ngaji wak gapo muda-muda nanti tua-tua kita pergi ngaji. Sungguh apa gak duk baca Quran, duk berzikir, duk sembahyang sunat tu sunat ni duk. Masa muda-muda ni kita kena kuat cari dunia kena hidup selama-lama. Nanti nak mampu esok lusa baru ustaz nak ngaji. Nak tua nak mampu esok lusa tu baru ustaz nak baca teh, nak betul teh. Lidah tu kerah dengan dosa tu. Nak sebut huruf-huruf hijaiyah pun tak betul. Duk telur apa budak tadika. Berat. Berat ke lagu tu. Takut-takut tak ada tua. Mampu masa duk muda cari dunia. Berat. Maka ini angan-angan tidak betul. Angin-angin orang nak hidup selama-lama di dunia, cedek nak buat amal nanti tua, ini angan-angan, ini cita-cita, ini perasaan tidak betul. Salah, mana tak betul ni salah. Kenapa kau tak betul? Hilak dia. Kerana bermula umur seseorang itu. Umur kita masing-masing orang ni tidak kita dapat tahu bila kah cukup nyonya umur, bila ajal kita mendatang, bila tempoh umur kita ada apa yang tahu.
nanti tua nak amal ibadat nanti tua mu tahu mana mu siapa masa tua takut umur 30 hari ni tak mati lah umur 20 hari ni mati lah. Nah tu Tok Guru besar kata baliklah dengan bah nah beli dekat bah awal-awal ni nah ada degih nak balik dengan mutu ha tindih lagi kepek ha mana tahu ha itu tak tahu. Tak kedai umur hayat hidup kita itu mana tahu kata ni. Haa. Apa? Kita tengok gitu. Tak ada orang-orang kan. Cerita contoh. Contoh. Kita mana tahu dia. Haa. Tunggu ni deraka dengan gapo orang duduk besar. Gitu. Haa. Deraka tu. Haa. Dia kata ikut aku. Untuk aku. Haa. Kata deraka. Haa. Tak tahu orang duduk saya kalau mana nah besar tu ke saya tahu tak tahu tak tahu tak tahu gapo Tuhan nak tadi kita usahlah we jadi lebih kurang mudarat oh kalau nak mati naik bas rela pun mati ustaz oh memang nanti kau bas rela mu jalan kaki mu nak kau terbebek pun hilang pun MH370 tak jumpa pakelo hilang tak ada bobo tak ada nisan oh takdir Tuhan berlaku. Tapi pun tahu mana takdir tu. Kau tak tahu tu lah kena usaha. Kayak gitu. Nah, usaha. Eh, takut. Booking dekat bahawa. Kayak senang lah gitu. Tapi dah. Sebab panjang angin. Nak balik dengan mutu yang sedap. Sebab apa? Sebab kumpu. Saing daripada Singapura, Johor mana nak mari. Nak kona aku. Tengok. Kok besuk tergantung dulu makan kepuk leka, buka puasa sana, kona pulak kot tanah merah, baru naik ke jeli, jumpa rimam ke apa. Okay, salah dulu. Contoh. Nah, panjang angin. Nanti raya senang, nak derak situ, nak derak sini dengan mutu. Duk rasa boleh duk hidup lagi. Orang-orang yang wali takut Tuhan ni, nah, tak berasa pun. Bila dia lakuh kaki sebelah, dia tak berasa. Kaki dia boleh lakuh lagi sebelah. Dengan yakin, melainkan. Dengan izin Allah Ta'ala. Sebab tak tahu apa. Kaki sebelah lakuh dah. Kaki sebelah lagi nak lakuh. Tak yakin dia. Boleh ke tak? Melainkan dengan izin. Tuhan. Pak, bila boleh lakuh tu. Guna selalu. Irtani khamsan qabla khamsih. Nak rebut peluang lalu ke masa selimu sebelum lima. Mana? Nak? Hayatuka qabla mautik nah hidupmu sebelum mati contoh tapi oleh kerana tulul amal panjangnya ya ada dah dalam kepala otak dia tu ya ada dah ya sipet aruh dah program ni tak saban ni tunggu 14 bulan ni duk gedik-gedik ni dia ni pasal ada dah rancana dia tu pergi situ nak pergi jalan sini nak cuti pondok pun nanti dia persetankan kapoi boleh om aku gila aku banyak lagi rencana ni nak waktu nak ni nak jalan situ nak hori-hori sini ayo tak tahu Tuhan merancang hak dia kala nyepo atas dia tu jaga-jaga dah sini beringat tu jangan ada tulul amal panjang angin nak hidup nah nanti lah oh ya tu 12 bulan 5 buka dah pondok nah nak ulas tak kelah dah ke apa nanti lah dah lagi seminggu lagi tambah nanti kita mari ke ngaji kabar-kabar tak ada seminggu kena kekoh kau rimah di jeli contoh tak tahu lah siapa-siapa pergi jeli ni tu nak pergi beli bunga di bukit bunga ke puk mari rimah kekoh jubuh tahi cabut-jubuh masuk hospital pakai banyak darah hilang mati di hospital nah ataupun mati hospital teh lagi duk pergi mau make sehingga menjilat jari dia sini apa kata tak ada kubur pakai kubur duk lek perut rimah tu tak ngaji tak habis ngaji dak khote dak habis tulul amal ke sebab apa tulul amal tu panjang angin ni. Hidup ni boleh duk rasa hidup panjang lagi. Nak itu, nak wak ini, nak wak ini. Angin. Sebab kita tak tahu. Hidup kita ni tempoh ajarnya berapa cukupnya. Serta
beberapa manusia ini serta ada disaksi dengan mata kepada kita. Akan beberapa manusia yang muda-muda. Janggup baru 3 orang yang baru muda-muda. Dan kecil-kecil pun ada, halus-halus, baby-baby juga apa ni. Budak-budak kecil. Pada kita, yang ada di kelangan kita ni lah, pada kita ni manusia ni. Yang telah mati mereka itu manusia yang muda-muda dan yang kecil-kecil. Hak muda-muda ada mati ke mana? Ya, masa aku sekolah rendah dulu, ada satu orang budak. Dua beradik. Aku benci sungguh. Dua beradik ni pasal nakal sungguh-sungguh ni Masjid Kuala Anah tu. Oh ya, saya elok kain orang duduk tengah mayam ke apa dah tu ni. Dua beradik tu main-main nakal. Tak kedih Allah Ta'ala ni. Adik dia ni tak tahulah buah-buah sungguh. Mati kena jigit ke bah coh pala. Sebuah jalan Masjid Kuala Anah ni duduk dalam dekat sekolah eh. Tak tahu yang main ke mana. Gagak-gagak orang. Jadi abang dia hak nakal tu tak tahu. Tiba-tiba jadi balik wali dulu. Jadi juru. Bila ada depan mata tu baru keju. Dia rapat dulu tu. Dia baca selok kain orang tu. Dua beradik tu. Duk kenak jasa tu. Nak semua budak-budak kan. Tu. Tengok orang duduk semaya pun selok. Wah lagi dia tu. Lepas tu nak assalamualaikum dia pun cik. Assalamualaikum. Raka. Jadi bila adik dia mati lah ketu tu. Oh. Bubuh teruh. Bubuh jadi orang dekat dengan agama, nak ngaji agama, jadi duk ngapa Quran, ingat ke akhirat hari-hari di kubur adik dia. Pasal tu hari nampak sungguh. Bahawasanya mati tu tak nanti ke tua. Tak nanti ke sakit. Segar budak melopak sana sini pun. Kalau siapa masa dah ajar dia. Siapa masa. Tapi adik dia tu munggu budak lagi masa tu. Nah, syurga dah. Anak-anak syurga. Bang. Ini dia. Masa tu umur berapa. Oi. Dajah berapa? Dajah dua. Dajah dua. Dajah satu itu. Halus lagi. Tapi nakal. Nakal sungguh. Nah. Memang ngelak. Nah, kita tu ngelak kalau ada dua beradik ni mampu lah. Dan sini tak tenang semaya sini yang cokek sini. Tapi akhirnya abang dia tu jadi orang yang juru sungguh-sungguh lah. Juru sungguh-sungguh. Jadi baik pula dengan saya je. Tapi ini tak lama dia tak berhubung. Balik ke tanah tu langsung ambil bawa nikah tu tengok rumah-rumah dia pun tak ada, tinggal tangga saja. Pak mana tak tahu, Allahu a'lam. Rumah dia tu belakang masjid. Ke tanah kalau tak silap. Tak ada rasa balik itu. Tangga saja tinggal. Rumah kayu kan. Tangga tu batu. Tak kena cabut batu. Tinggal tangga saja. Tak ada. Tahu. Pindah mana. Wallahualam. Tapi nak ayaknya mati ni. Tak kena usia. Tak kena muda, ketua, kecil, besar. Kaya, miskin, kau apa tak kira. Ada siapa masa. Iza ja'ajaluhum. La yastakhiruna sa'atan. La yastakhirun. Habis itu. Dan juga sebagaimana ada di depan mata kita beberapa manusia yang muda-muda kecil-kecil telah mati mereka tu ada juga beberapa banyak orang yang mati di tengah-tengah kerja kebun yang ni umpamalah dan meniaga masalan contoh dia tu tak mestinya berkebun. Duduk nyaku-nyaku pa, kena nyakit jatuh mati. Duduk menego-menego, duduk nyucu kira untung ke apa, mampu mati. Bawa lori pa, kena sekarang jatuh suruh masuk ke jalan orang mati. Accident. Pa orang lain pula mati sabit dia. Dia mati sebab sakit jatuh. Lepas tu dia pula tepuh habis di bender, tepuh pula kereta lori orang lain pula mati sebab dia. Sama-sama pakat mati. Kan gitu. Duk ngajar mati ada. Duk baca Quran mati. Duk semaya sujud pak mati. Banyak. Jadi kita pilih lah nak mati lagu mana.
mati sambil naik motor pergi berderak kok jeli ke mana nanti ni, ataupun mati sambil duduk mengaji. Duduk tobik. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Senyap. Wana tak tutup lagi video. Kerah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wali nak mati lagi tu dah sini. Pilih lagi nak mati lagi mana. Boleh lah ke atas mula ke nak pilih ke mana. Nak pilih mati lagi ngaji. Kau dalam ngajar, kau dalam ibadah ke atau dalam lagu maksiat apa tu lagi. Yang berangan-angan. Orang hijau berkebun nego ni. Lagu mana dia boleh mati tu. Dengan ajak Allah Ta'ala. Padahal dia ni orang yang berangan-angan. Ada orang panggil cita-cita. Nah, ada amal. Mereka itu, mereka kerja kebun dan menego tak itu. Akan dapat kaya. Dan senang pada masa tuha masalah. Hidup nane kebun, duduk baju berapa. Itu dalam perut dia. Kek lagi buah ni, eh jual tu banyak. Baru dalam perut lagu tu, pak mati. Tak ada tak ada habis menanam, tak ada habis membaja jangan kata nak tumbuh pohon nak buah, nak tubik buah. Nah, tak ada habis baja, tak ada habis menanam, mati dah Dalam perutnya nanti hutang banyak ni. Tu dah. Duk cita-cita kata dapat kaya dan senang pada masa tuha masalah. Berarti yang ngaji pun tak cidik-cidik juga, tak pandai-pandai juga. Hijau boleh beti juga, nanti kaya mudah lagi. Nah, hidup fikir gitu dah. Betul dah? Hidup fikir gitu dah. Lepas lotak ia tu mari dah. Dunia, nah, makhluk manusia, syaitan ia berjanji. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan tu dia janji denganmu kefakiran. Ai bergerak untuk ngaji pondok lagi, nak makan apa esok? Tu nak cari duit di mana? Rezeki ni kalau mu tak usaha. Tengok saimu tu. Naiklah pesona. Hebat kita. Kerja lala lili lulu. Ke hulu ke hilir. Cari pitih. Kita pun iya juga. Ikutlah jejak langkah manusia-manusia yang rugi. Amal dia tu. Mana allazina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Orang yang disesatkan hidup dia pada pencarian mata hidup di dunia. Dia tak yakin rezeki daripada Allah Ta'ala. Dia tak baca bagaimana santri pertama Nabi di Masjid Nabawi itu nama Abu Hurairah yang miskin fukara. Akhirnya jadi jutawan, menteri besar, gubernur. Kayak gitu. Rezeki Tuhan. Tuhan maha kaya lah. Mengaji saja berjala-jala. Kalau Tuhan kata mu sesak, mu susah, mu miskin. Sesak, mu susah, miskin gitu juga. Kerana rezeki ni kismatun min Allah, pembahagian daripada Allah Ta'ala. Gitu. Tu hak naknya ialah mu hidup ni untuk buat amal ibadat. Tu ngaji. Amal ibadat tu. Ngaji tu sendiri amal ibadat. Pas ngaji tu tujuannya supaya amal ibadat hak lain daripada ngaji tu sah. Bahkan makbul diterima. Hak tu hak sepatut kerja ni tak bidak. Menek ke sehat juga. Menek ke dunia. Menek ke saing-saing sahabat tu bik dah duk kerja. Restoran mana jadi pelayan. Cuma tengok kaya tak? Senang tak? Hebat tak? Dah hebat juga. Dah kaya juga. Aku tumbuh ya. Tu. Nak kalau hijau tu boleh buat keluar zakat pula. Aku suruh berhenti buang ngaji. Bodoh-bodoh dah ni. Tak sesat dah bodoh ni. Baik mungkin nego, boleh jadi jutawan ke. Sek-sek batu pondok pula gitu kan. Batu Yusuf. Yusuf Bucung cari bini kaya lah. Ni masa muda bujang pemuda hijau suku sembah cari piti. Bini kau kuat potok pala lu habis bulu tiup cari piti.
Cari orang kaya su. Cari orang juta awal. Mudah-mudah lagi. Holo sikit cek sejuta untuk pondok. Nak? Kayak gitu. Ayat kata. Ini pondok. Madrasah Pak Abang ngaji dulu. Dek, sini. Kesenai hidup gitu. Nah. Dia sudah gaduh nak nikah. Ha? Nah. Saya ada neko. Cak hari tino tak pakai gawa duk gila kau besi belako dak duk gila kau piti belako. Ha tengok dia kata. Maka matilah mereka itu siapa? Orang hok duk tengah-tengah kerja kebun dan menega masalan. Hal keadaan berangin-angin nak jadi kaya pada masa tua, nak senang pada masa tua tu. Matilah mereka itu orang dengan kosong tangannya. Kosong tangan. Kosong-kosong daripada harta punya. Kaya pun tak. Dunia pun tak dapat. Dan daripada amalan akhirat pun tak dapat. Dua-dua gugur biliki. Nah, dunia pun tak dapat. Akhirat pun tak dapat. Dunia berciciran. Tak kaya pun. Tak juta web pun, tak melian app pun. Lepas tu akhirat, akhirat pun tak dapat. Engkau tak ada, kuat sangat, nego. Nah, siapa tak ada nak semaya bear. Kuat sangat berkebun, tanah kau tu, tanah kau ni, musang ting lah, udah galah lah, berapa. Tak ada, orang panggil nak semaya bear. Tak ada nak ngaji, dengar berapa. Tu amalan pun tak ada. Kerana nak semaya puasa dan belajar itu, mereka kata, mereka itu kata, nanti kaya dululah. Sedap juga tak jadik. Tengok dia kata. Nah, bapa tu kosong tangan daripada harta dunia, harta punya. Dan kosong tangan daripada amalan akhirat. Nah, bekalan akhirat pun kosong. Dunia pun kosong. Kerana nak semaya puasa dan belajar agama itu. Kata mari pergi dengar, mari pergi menadah, mari pergi mengaji. Nah, mari jemaah, mari buat amat ibadat, zikir ke berapa. Orang duk ajak gitu, mereka itu kata. Kata tu kan ada kata lidah ke, kata dalam hati tak kira lah. Nanti kaya dulu lah. Itu nanti kaya dulu, itu makhluk kau bagi kata mereka itu. Nah, nanti kaya dulu. Nak sedekah, nanti kaya dulu. Nak semayah, nanti kaya dulu. Nak belajar, nanti kaya dulu. Nanti dah duit banyak dah, rumah besar dah, tiga tingkat. Baru kita pergi ngaji. Dia mati tu guru dulu, baru nak pergi ngaji. Nah, dia tu guru mati dulu, baru nak pergi ngaji. Nak ngaji apa? Tengok. Maka ini ialah satu kerugian yang amat besar di sisi orang yang berakal. Orang ada akal pasti rasa rugi lah kan. Apa yang dikejar tak dapat, apa yang digendong berciciran. Mana yang digendong? Yang yang diberati oleh syarak. Syarak suruh kita ibadat. Hak tu syurga, syurga dengan akal kita, Tuhan tak jamin. Adapun rezekimu, Tuhan jamin. Tuhan jamin dah rezekimu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiba-tiba hak Tuhan jamin, mu duduk sibuk cari. Ada pun Tuhan suruh mu usaha, mu tak bersibuk. Maka ketika tu orang yang berakal laki-laki perempuan pasti dia akan rasa rugi. Itu dah. Maka ini ialah satu kerugian yang amat besar di sisi orang yang berakal. Jadi orang tak ada akal tu tak ada hal lah, biar dia, dia tak ada akal. Laki-laki dan perempuan yang berajuk kepadanya, kepada kerugian, siapa hok berajuk, siapa hok menyeru, siapa hok ajuk. Nah, berhenti ngaji gi nego. Nah. Tu, berajuk karo-karo maksiat ni, karo-karo hok merugikan ni. Hok mengajak tak ada orang lain dah, oleh nafsu dan syaitan. Nafsu hok nombor satu sekali. Nah. Syaitan nombor dua. Nombor tiganya dunia. Nombor tiganya dunia, gitu. Nombor empatnya manusia, nombor limanya makhluk. Kayak gitu. Nak pergi ngaji pak mutu rasa Allah. Makhluk tu uji ya, makhluk. Makhluk uji. Makhluk mutu tu makhluk. Betul tak? Tu uji ya. Lepas tu, tak sengaja, tak sengaja ya, mutu rasa.
minyak habis. Ha, tayar bocor. Ha, tu ujian tu. Ha, mula tu guru dulu ya cerita lagu ni. Ha, kalau kita lawan juga mana? Ha, tak kira pokok mana pun kena sapa juga. Ha, banjir lagu mana? Banjir gini. Tok guru ya. Mula tok guru tu, dia buku-buku kain, junjung. Mengarung dalam banjir. Ha? Nak apa tekak? Ha. Banjir itu makhluk. Ha, bocor motor, bunuh tayar kereta tu, makhluk lah kata. Dari kereta berik, situ berik, habis ya. Eh, banjir ni biar cuti. Cuti, tak ada ngaji. Lepas ngaji. Ha, tengok. Kalau lawan, pak lepas. Ha, tu. Ha, bawa pergi. Manusia pula telefon. Nak? Ha, bini telefon ke. Nak? Ha, mok ke telefon, rindulah. Baliklah. Nak? Ha, cepat-cepatlah sikit balik. Ni beli baju raya ni. Ha? Yang kena seragam kita ni. Ha? Nanti habis colour. Kak Jeli ni sikit je baju-baju. Ha, sudah. Ha, tu manusia pula. Awak ganggu eh. Ha? Baru nak berzikir ke apa. Dia mau telefon, dia mau ketuk itu. Macam itu. Ha, manusia. Tapi kalau kita boleh lawan elok. Ha, nah. Ha, dunia pula dah mari. Eh, jolok juga. Duit-duit tak ada ni bahaya kot nak raya. Eh, dah lagi balik hijau sikit. Sini. Kerja kena-kena pelayar kau berapa dah. Ha, boleh juga duit sikit-sikit. Kira setiap seminyak kau jual bedil mengecil kau berapa. Nah, boleh duit sikit-sikit. Ha, dunia pula jadi penghalang. Ha, dunia tak ada dah. Nah, dunia tak ada pun ada lagi. Mana? Nafsu kita. Malah lagi nak ngaji. Malah nak amal ibadat. Tu kenapa? Nafsu kita dah jahat. Ha, diperangat oleh syaitan. Ha, tiba-tiba syaitan tak ada dah perangat sebab bulan Ramadan wasufirati syayatin. Ah, memang dah nafsu mulu lebih jahat pada syaitan. Ada aduikan nafsu kalati baina jam baika gitu. Habis itu. Kemudian katanya tak ayat dia maka sedarlah kamu hei kaum-kaumku wallahu a'lam. Oh, kuat yang ngepek kita ni. Ha, siapa kamu kau surat 9 ni blebel lagi dia sini. Oh, nu kau surat 10 tu baru masuk sifat bahasan sifat wujud. Nah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi 'ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.